Hai, saya Fisarudin dan di tangan saya sekarang ada Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G yang merupakan peranti Note dengan spesifikasi paling mercu yang ditawarkan oleh Samsung di Malaysia tahun ini. Jadi selepas 9 tahun dan 15 iterasi, ya, sudah ada 15 iterasi Galaxy Note sebelum Note 20 dan Note 20 Ultra dilancarkan. Ramai tertanya-tanya adakah ia masih peranti yang menjuarai kategori sebagai tablet terbaik di pasaran? Dan paling penting lagi, adakah ianya berbaloi untuk anda miliki untuk tahun 2020? Jadi, dengan ulasan ini, saya cuba menjawab ke semua persoalan yang anda ada. Dan seperti biasa, bila saya buat ulasan, anda boleh lihat spesifikasinya terlebih dahulu di skrin sekarang. Baiklah, kita mulakan ulasan dengan rekaan dan saya harus akui ada beberapa sentuhan yang dilakukan oleh Samsung tahun ini yang saya cukup gemar. Pertama sekali yang saya suka ialah akhirnya butang laras suara dan butang kuasa dipindahkan ke semuanya ke bahagian kanan. Ini lebih konsisten dengan apa kita lihat pada Samsung Galaxy S20 dan menyerupai apa kita lihat pada peranti Samsung-Samsung terdahulu. Jika anda ingat pada ulasan saya untuk Note 10 Plus tahun lalu, saya ada sedikit mengomel mengatakan kenapa dipindahkan ke bahagian kiri sedangkan bertahun lamanya kita dah biasa dengan tangan kanan. Menyebabkan saya terpaksa belajar semula cara nak gunakan peranti dan tempoh seminggu pertama adalah amat sukar. Dan saya berterima kasih kepada Samsung pasal transition saya daripada gunakan S20 Ultra pada awal tahun kepada Note 20 Ultra tahun ini. Tak banyak beza dan saya harus akui sebagai seorang right-hander, posisi ini adalah amat baik. Saya harus juga acknowledge bahawa kalau anda seorang left-hander, tangan kidal, posisi ini mungkin akan menyebabkan anda rasa kena belajar semula. Bercakap tentang tangan kidal dengan tangan kiri, saya harus sentuh juga bahawa kedudukan S Pen kini dipindahkan ke bahagian kiri. Sebelum ini pada bahagian kanan. Mengapa ini dilakukan? Saya ada satu teori saja kerana kita lihat bahagian belakang sekarang ada kamera yang amat besar jadi tak ada position untuk meletakkan S Pen directly di bawah bonjol kamera dan Samsung tak ada pilihan untuk meletakkan S Pen kecuali bahagian kiri yang kini akhirnya ada ruang. Satu perkara saya nak sentuh ialah penggunaan skrin dui lengkung. Saya tahu ada dua cam di sini. Satu cam merasakan ini adalah rekaan yang cantik untuk mendapatkan rekaan yang hampir nir bingkai. Saya kini dalam kategori kedua yang merasakan the time is now untuk rehatkan rekaan ini dan diganti dengan skrin yang rata seperti kita lihat pada S20 Ultra 5G. Saya tahu ini dah diperkenalkan sejak Galaxy Note Edge sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Memang pada waktu tersebut dengan dahi dan juga dagu yang besar, penggunaan skrin lengkung akan menambahkan permukaan skrin. Tapi dengan anda lihat sekarang, size bezel yang sangat nipis atas bawah kiri kanan, sama juga macam kita lihat tahun lalu pada Note 10 Plus, sudah tiba masanya Samsung saya rasakan kita berhenti sahaja untuk gunakan rekaan ini. Dan kita lihat pada Note 20 yang ditawarkan di Malaysia juga, skrin rata, nyata kelihatan lebih kemas dan paling penting sekali tak ada lagi masalah di mana kalau anda lihat video pada skrin penuh, anda tak ada lagi skrin warp. Jadi nak tengok video pada skrin penuh, nampak seharusnya tak ada terpotong bahagian atas dan bahagian bawah yang saya rasakan amat menjengkelkan untuk tahun 2020. Tapi tak semuanya negatif. Kita lihat pada bahagian belakang. Bahagian belakang ini, panel belakangnya diperbuat seterusnya daripada kaca, bukan polikarbonat seperti Note 20 yang Fahim cukup tak suka dalam video beliau tempoh hari. Dan harus saya akui dengan kemasan yang pusam ini, masalah di mana cap jari melekat dengan mudah tidak lagi berlaku. Ini adalah satu rekaan yang dipelopori oleh iPhone 11 Pro Max tahun lalu. Saya kata, Android kalau boleh ini yang ditiru. Terima kasih Samsung kerana ini adalah rekaan yang saya rasakan bagi orang yang tak suka pakai casing, nak gunakan clear casing ke segalanya, tak ada lagi masalah cap jadi melekat seperti magnet ini adalah benda yang harus dijadikan industri standard dan terima kasih. Tapi pada waktu yang sama, saya nak kena potong lagi kaki Samsung pasal tak sempurna. Dia buat one step forward, one step back dan dalam hal ini, anda boleh lihat ini mungkin bonggol kamera yang paling tebal untuk tahun 2020 sampai saya nak letakkan di atas meja, ia terjungkit sehingga tak sedap. Akibatnya saya terpaksa membelanjakan sekitar RM100 untuk mencari casing tahan lasak, bukan sahaja nak menghilangkan bonggol tetapi pada waktu yang sama untuk memastikan apabila saya letakkan peranti di atas meja ianya terletak dengan rata tanpa perlu risau ia sliding ataupun paling kritikal lensa akan tercalar sehingga menyebabkan anda mengambil gambar tidak lagi sempurna. Saya tahu kat komen sekarang mesti dah ada orang dah berlubu-lubu nak cakap Exynos 990 sucks. Dan memang S20 Ultra 5G di Malaysia gunakan Exynos 990. Ini adalah amat mengecewakan pasal kita tahu untuk pasaran Amerika Utara dan juga China, mereka gunakan Snapdragon 865 Plus. Memang
nyata sekitar 20 ke 30% lebih berkuasa dalam ujian sintetik yang kami lakukan di makmal kami sendiri. Tapi di tangan saya sekarang ada sebuah Samsung Galaxy Z Fold 2 dengan Snapdragon 865 Plus. Dan apabila saya gunakan kedua-dua peranti ini side by side dan saya dah gunakan kedua-duanya sekitar seminggu, saya langsung tak nampak perbezaan dari segi penggunaan, dari segi pelancaran aplikasi dan juga kelancaran apabila menggunakan skrin 120Hz. Memang on paper kita nampak Exynos tidak sebaik dengan Snapdragon 865 Plus, tapi dalam kegunaan dunia sebenar, saya yakin 90% orang di luar sana, kalau saya tak kata inilah Exynos 990, anda tak dapat bezakan pun. Malahan saya rasakan bila saya melancarkan aplikasi yang banyak dengan kombinasi 12GB yang ditawarkan, memang aplikasi tak ada langsung masalah segar semula. Dan paling penting sekali, jika anda lancarkan banyak aplikasi, kita tahu ada windowed mode pada Note, memang ia dilancarkan dengan baik dan tak ada langsung sebarang masalah di mana aplikasi itu tutup, peranti berhenti secara tiba-tiba atau paling penting sekali, masalah pemanasan yang kronik. Pendek kata, walaupun pakai Exynos 990, saya tak langsung mengalami semua masalah dan saya yakin kebanyakan orang juga tak akan mengalami masalah yang sama seperti saya. Apabila peranti baru keluar je, orang mula cakap pasal spek, RAM, storage, processor, kamera. Tapi saya rasa sebenarnya benda yang orang patut utamakan bukan lagi perkakasan tetapi sebenarnya perisian. Dan dalam hal perisian, Samsung saya nak puji tahun ini kerana kesemua penambahbaikan yang diberikan adalah amat menyasarkan mereka yang benar-benar menggunakan Note. Saya katakan begini kerana pertama sekali, stylus tahun ini masa pendamnya hanya 9 milisaat bila saya gunakan stylus berbanding dengan sekitar 32 milisaat tahun lalu. Ini adalah setanding dengan apa yang ada pada Apple Pencil dan iPad Pro, 9 milisaat. Jadi kesemuanya adalah menerusi perisian. Perisian kali ini dengan integrasi dan kerjasama dengan Microsoft, anda kini boleh melancarkan PDF dalam aplikasi Note. Anda boleh terus simpan kesemua notes yang anda lakukan atau anda telah lakarkan terus ke OneNote dan anda boleh akses terus melalui storan awanan OneNote. Dan paling penting sekali, kesemua aplikasi Samsung dan juga Microsoft ianya disokong 100% pada Note secara total. Contohnya, kalau anda nak gunakan aplikasi Words, aplikasi Excel dan segalanya, ada integrasi yang secukupnya untuk menggunakan stylus dan juga skrin yang besar ini. Dan paling penting sekali, aplikasi Your Phone yang selama ini memang dah ada dilancarkan, akhirnya anda bukan saja boleh jawab telefon pada Windows 10, anda boleh pindah rentas platform daripada telefon terus ke Windows 10. Dan fungsi paling killer yang tak ada pada peranti pengeluar lain yang disokong pada peranti Samsung tahun ini ialah anda akhirnya boleh lancarkan aplikasi Android pada Windows 10 terus pada desktop yang anda pin pada taskbar di bawah. Tak ada sokongan diberikan kepada syarikat lain dan hanya Samsung dan Microsoft saja menawarkan fungsi ini menerusi Your Phone. Jadi macam orang macam saya, apabila di pejabat, saya bekerja, saya tak nak angkat telefon atau bila terima notifikasi tak nak angkat telefon, saya boleh jawab telefon, jawab notifikasi dan tengok apa yang notifikasi tersebut terus pada Windows 10. Dan ini adalah fungsi yang akan meningkatkan kadar kerja dan mengurangkan distraction ketika di pejabat. Kita sekarang bercakap pasal kamera, dan kamera ialah saya rasa top 5 benda yang orang cari pada sesebuah peranti pintar baharu. Dan spesifikasi yang tahun ini kalau lihat on paper memang tak sebaik dengan S20 Ultra. Saya katakan begitu pasal hanya 108, 12, 12, tidak seperti S20 Ultra di mana 108, 48, 12 dan juga 3D ToF. Tapi saya harus katakan, lepas saya gunakan sekitar sebulan, kamera pada Note 20 Ultra ini adalah lebih konsisten. Masalah pemfokusan yang dah kami laporkan banyak kali dekat laman amal sendiri tak boleh diterima dan tidak berlaku pada peranti ini. Dan paling penting sekali sebenarnya, zoom optical pada Note 20 Ultra adalah 5 kali berbanding hanya 4 yang disokong pada S20 Ultra. Mungkin ada kata, macam mana dengan 100 kali zoom dengan 50 kali zoom? Saya secara peribadi merasakan zoom 50 kali ini adalah lebih pada memadai. Dan pengalaman menggunakan peranti dengan 100 kali zoom terasa gimmick kerana pada zoom yang tinggi ini, satu, gambar yang dihasilkan langsung tak boleh diguna pasal nampak macam lukisan modern art. Dan kedua, nak framing susah tanpa adanya tripod. Dan saya katakan ialah kamera yang boleh digunakan dalam pelbagai situasi tersebut tanpa anda perlu risau dengan kualiti gambar dan video yang diambil. Jadi macam mana pula dengan bateri? Saya tahu bateri lagi satu benda isu pasal hanya 4500 mAh
ianya 500 mAh lebih rendah dibandingkan dengan S20 Ultra. Dan ini adalah isu yang agak besar. Saya katakan besar pasal memang ada mode adaptif 120Hz yang sepatutnya mengurangkan penggunaan bateri, tapi saya dah guna konsisten 4 minggu. Kalau saya gunakan mode adaptif 120Hz SOT, kalau saya dapat 5 jam tu dah macam mewah. Tapi secara purata ada hanya sekitar 4 jam dan terbaik saya gunakan hanya bertahan sekitar 13 jam. Tidak mencukupi bagi saya tapi mungkin mencukupi bagi anda. Dan pasal saya rasa tak mencukupi, saya gunakan mode 60Hz balik ada pada resolusi Full HD Plus dan saya boleh dapat SOT sehingga 8 jam dan hayat penggunaan sehingga sekitar 19 secara purata. Jadi macam orang seperti saya yang pentingkan bateri, pentingkan waktu yang lebih panjang, saya cadangkan anda guna 60Hz. Dan kalau habis bateri sekalipun, ada pengecasan 25W yang mengecas semula bateri ini dalam masa sekitar 70 minit, which is saya rasa masa pengecasan yang agak memuaskan. Jadi dengan harga RM5,199, ini adalah peranti dengan package yang cukup lengkap. Bukan saja rekaan yang sangat cantik, tak ada lagi masalah mengutip cap jari dengan banyak. Kamera yang boleh diandalkan dalam berbagai situasi dan perisian yang akhirnya sesuai untuk mereka yang menggelarkan diri mereka sebagai profesional. Tapi saya katakan ialah peranti yang sebagai raja tanpa terkolok. Memang sepanjang tahun apabila Note dilancarkan, tak ada peranti yang menawarkan benda yang sama. Jadi dia win by default. Jadi sekiranya anda tak merasakan stylus itu penting, mungkin anda tak perlu belikan sebuah Note 20 Ultra 5G. Dan juga jika anda memang ada Note 10 Plus tahun lalu, mungkin anda tak perlu update. Saya rasakan tak perlu pasal kesemua fungsi-fungsi yang ada pada Note 20 Ultra 5G tahun ini dah pun diberikan kepada Note 10 Plus. Ia lebih menyasarkan mereka yang memang nak peranti dengan stylus terbaik di sekarang, dengan proses yang terbaik dan segalanya. Anda boleh beli sekarang. Dan inilah saya punya conclusion untuk peranti ini. Dan jika anda inginkan lebih banyak ulasan seperti ini, jangan lupa langgani channel kami di Amans. Jumpa anda di sesi ulasan seterusnya. Saya Fizharuddin. Terima kasih.